Tekstur bolunya lembut, enak, dan gak seret saat dimakan. Kalian gak akan nyesel untuk mencobanya. Hello, welcome back to my channel Mami Ashi Vlog. Di vlog kali ini aku ingin berbagi resep bolu keju yang rasanya tuh lembut banget. Buatnya mudah, simple, dan gampang, dan langsung aja kita ke bahannya. Di sini kita udah siapkan ada 4 butir telur utuh, 180 gram gula pasir, 180 gram tepung terigu, ada 50 gram keju parut, 10 gram susu bubuk, 40 gram susu kental manis, ada setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, dan terakhir 150 gram margarin yang kita cairkan. Di sini kita akan membuat olesan dulu untuk loyangnya. Berikut bahan olesan, ada 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak sayur yang kita campur rata seperti ini. Setelah tercampur rata, kita bisa oleskan ke dalam loyangnya agar kuenya nanti tidak nempel pada loyang. Poles rata ke seluruh bagian loyang. Setelah kita oles rata seperti ini, kita sisihkan dulu dan kita akan membuat adonan kuenya. Kita siapkan wadah bersih dan kita masukkan 4 butir telur. Kita tambahkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh ovalet atau SP. Lanjut kita akan memixernya. Mixer dengan kecepatan rendah. Perlahan naikkan speednya ke kecepatan maksimal. Kita akan memixernya sampai telur berubah menjadi putih, pucat, dan berjejak. Setelah telur mengembang dan berubah menjadi putih, pucat, dan berjejak, perlahan turunkan speed dan kita akan mematikan mixernya. Lanjut kita akan menambahkan 180 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan, setengah sendok teh vanili, dan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah kita ayak bahan keringnya, kita akan mengaduknya dan kita akan lanjutkan untuk memixernya. Aduk dulu agar tidak berterbangan. Lanjut kita akan memixernya, mixer dengan kecepatan paling rendah. Sebentar saja, sampai terlihat tercampur rata. Kita matikan mixer kembali dan kita akan memasukkan 40 gram susu kental manis dan 50 gram keju parut. Kita mixer kembali cukup beberapa detik saja. Dan terakhir kita akan memasukkan 150 gram margarin yang kita sudah cairkan. Kita masukkan semuanya dan lanjut kita akan memixernya kembali sebentar saja. Jangan over mixing karena kita nanti akan melanjutkan mengaduknya dengan spatula. Untuk mendukung channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi vlog-vlog terbaru dari kami. Terima kasih. Kita sisir bagian pinggirnya dan kita aduk dengan spatula untuk memastikan adonan benar-benar sudah tercampur dengan rata. Jangan sampai ada endapan margarin yang akan membuat kuenya jadi bantat. Setelah dipastikan adonan tercampur dengan rata, adonan ini siap untuk kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan bahan oles sebelumnya. Hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Di sini aku kasih topping biji wijen. Untuk topping optional, kalian juga bisa kasih topping dengan keju parut. Aku tambahkan anggur kering.
Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selesai dikasih topping, kita akan memanggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya di suhu 180 derajat Celcius selama 35 sampai 40 menit, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan inilah hasilnya setelah kita panggang dan kita diamkan sampai dingin. Ini kita akan keluarkan setelah kuenya dingin. Kita balik. Tampilannya sangat bagus, mulus. Seperti ini. Kita keluarkan kue dari cetakan dalam keadaan hangat-hangat kuku atau dingin. Kita akan membaliknya. Kita lihat topping yang atasnya. Seperti ini. Ini akan kita potong dan kita akan lihat dalamnya. Tampilan dalamnya seperti ini, seratnya padat. Kita akan mencoba membelahnya. Ini kelihatan lembut. Kita coba, bismillah. Tekstur kuenya lembut, enak. Kuenya tidak seret. Wangi dari biji wijen aku suka sekali. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Ini beneran enak. Recommended. Terima kasih telah menonton. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.